beautiful dream. Forza bola bola, it's time for the celebrated enter for the love of the game. In the name of insane fanatics of the world's most beautiful, the pinnacle of passion, international legends of sickness and joy, memories of pure poetry, the gift that deployed hysterical obsession, extremistic madness, historical greatness, ultra super famous. Selamat datang ke edisi ke-6 Sorotan Liga 1MCC. 5 minggu telah pun berlalu. Tinggal 5 minggu saja lagi yang harus diharungi. Setiap pemain telah pun berusaha dengan bertungkus lumus dalam merentasi segala halangan yang ditempui selama ini. Tetapi perjalanan mereka masih jauh. Belum tiba masanya untuk pasukan-pasukan yang berada di tangga 8 teratas untuk selesa kerana kejutan yang tidak disangka-sangkakan mungkin akan memberi impak yang besar. Setiap pasukan semestinya dalam keadaan yang peka dan sentiasa bersedia untuk berdepan dengan segala kemungkinan. Tanpa melengahkan masa, kita akan mengimbas kembali carta kedudukan dari minggu yang lepas. Carta Division 1 melihat pasukan Jasmine Junior FC, Ombak FC, PKNS FC dan PNSB FC kesemuanya terikat dengan 14 mata di tangga ke-5 hingga ke tangga ke-8. Manakala di bahagian bawah pula, masih ada peluang untuk pasukan ABMBPJ, Perkasa FC dan Armada Belia Pandan IFC untuk menempah tempat ke peringkat seterusnya. Kedudukan carta di Division 2 pula sangat sengit sekali di mana Kelab Bola Sepak Tunas Legenda dan Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan masing-masing berkongsi tangga tertinggi liga dengan 25 mata. Sementara itu, di bahagian bawah liga pula, Hulu Selangor Bintang Muda, Subang Jaya Community SC dan PFKA Batu Caves masih berpeluang untuk mara ke peringkat kalah mati. Berikut adalah jadual perlawanan untuk kesemua pasukan dalam Division 1. Kini, sorotan dari Division 1. Perlawanan pertama adalah antara pasukan Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia dan CIMB YFA Bintang Muda. Gol pertama menjadi milik CIMB YFA Bintang Muda pada minit ke-7 apabila penjaga gol Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia gagal untuk menepis hantaran lintang Atish Hassan yang terus masuk ke gawang gol. Dalam babak kedua, Atish Hassan sekali lagi mengancam gol lawan sekaligus menjaringkan gol keduanya dengan rembatan kencang dari luar kotak penalti. CIMB YFA Bintang Muda 2, Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia 0 menjelang minit ke-25. Dan jelas sekali prestasi Atish Hassan berada pada tahap kemuncaknya. Gol ketiga untuk pasukan CIMB YFA Bintang Muda dia perolehi apabila penalti telah diberikan ke atas kekasaran yang dibuat oleh pemain pertahanan Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia di dalam kotak penalti. Atish Hassan akhirnya menyempurnakan hat-tricknya dengan tenang melalui sepakan penalti itu. Pasukan Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia berjaya mendapat gol sagu hati selepas penjaga gol CIMB YFA Bintang Muda menangkap bola di luar kotak penalti. Muhammad Hasbullah menjaringkan gol pertama Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia dengan begitu bergaya sekali. Satu sepakan yang jitu dan tepat ke sudut kanan gawang gol. Sudahannya CIMB YFA Bintang Muda 3, Kelab Bola Sepak Nadi Dahlia 1. Eagle Premier FA menentang MBSA FC adalah sorotan perlawanan yang seterusnya. Serangan pertama pasukan MBSA FC menghasilkan gol yang pertama apabila hantaran cantik dari Zul Mirza tepat ke Zulhilmi Haikal. Zulhilmi dengan tenangnya melambungkan bola dengan lututnya untuk menewaskan penjaga gol lawan. Jelas sekali satu jaringan yang begitu unik sekali. 1-0 kepada MBSA FC. Satu lagi hantaran kemas dari tengah padang berjaya ditanduk masuk oleh Daniel Aiman. MBSA FC 2, Eagle Premier FA 0.
Daniel Aiman berjaya menjaringkan gol keduanya apabila rembatan kencangnya berjaya menewaskan penjaga gol Eagle Premier FA. Keputusan akhir perlawanan, MBSA FC 3, Eagle Premier FA 0. Perlawanan mingguan Division 1, Akademi Bola Sepak Pandan Intelligence berdepan dengan Ombak FC. Ombak FC yang menyarungi jersey berwarna biru memulakan perlawanan menentang Akademi Bola Sepak Pandan Intelligence FC yang berjersey kuning. Ombak FC kini berada di tangga ke-6 Liga, dua mata saja di depan pasukan lawannya pada hari ini yang berada di tangga ke-10. Nampak gayanya Ombak FC tidak mahu membuang banyak masa untuk membuat serangan. Kini Ombak FC mencuba nasib dari sayap kanan untuk mengancam gol lawan. Sedikit kelang kabut di situ. Tapi bola masih berada dalam kotak penalti. Satu antara lintang dan tandukan, itu dia! Gol! Satu tandukan yang padu oleh kapten pasukan Hadi Mizi untuk menjaringkan gol yang pertama untuk Ombak FC. Syarul harus juga diberi pujian atas kerja kerasnya mengawal bola dan membuat hantaran yang tepat kepada Hadi Mizi. Ombak FC 1, Akademi Bola Sepak Pandan Intelligence IFC 0. Oh, satu hantaran yang kurang kemas itu. Bola dirampas oleh Ombak FC. Namun satu asakan yang keras telah berlaku dan sepakan percuma diberikan kepada Ombak FC. Satu hantaran jauh terus masuk ke dalam kotak penalti. Tetapi ditanduk keluar. Namun Ombak FC masih mengawal bola. Kini mereka mengatur serangan dari sayap kiri pula. Oh, satu rembatan dari jauh dan itu dia! Satu cubaan yang cukup istimewa oleh Shazwan Salil pada minit ke-22. Satu rembatan yang kencang dari jauh berjaya menewaskan penjaga gol dengan mudah sekali. 2-0 kepada pasukan Ombak FC. Dan itu dia tamat separuh masa pertama. Separuh masa kedua kini bermula dan pasukan AB Pandan Intelligence FC harus mencari 2 gol untuk menyamakan kedudukan. Kawalan bola yang baik di situ. Namun hantaran dipatahkan dan kini Ombak FC kembali membuat serangan. Oh, Ashraf berjaya merampas bola dan membuat hantaran cantik kepada Iqmal. Namun Iqmal dijatuhkan dan sepakan percuma diberikan. Nampaknya Iqmal yang bakal mengambil sepakan percuma ini. Hantaran lintang terus ke dalam kotak penalti. Kadang berbahaya namun tandukan tepat kedekapan penjaga gol. Peluang untuk pasukan Ombak FC mengatur serangan mereka sekarang. Oh, satu cuba yang menarik tapi melepasi palang. Ombak FC masih lagi mengawal perlawanan dan kini mereka mengatur kembali serangan melalui sayap kanan pula. Terlintang oleh Syarul dan itu dia! Gol ketiga untuk Ombak FC. Syarul sekali lagi memainkan peranan yang penting dalam gol ini yang dijaringkan oleh Syafiq Zakaria. Kini Ombak FC nampaknya sudah selesa dengan kedudukan 3 gol berbalas 0. Dan itu dia, whistle penamat telah pun berbunyi. Ombak FC 3, Akademi Bola Sepak Pandan Intelligence IFC 0. Inilah keputusan-keputusan untuk perlawanan yang lain. Pasukan MBSA FC, PKNS FC dan Glenmary United, kesemuanya muncul pemenang dalam perlawanan masing-masing dalam pusingan pertama untuk minggu ini. Pusingan kedua pula menyaksikan MBSA FC, Ombak FC dan Nadi Sports Center memenangi perlawanan mereka dengan selesa. Sorotan dari Division 2 apabila kita kembali.
Selamat kembali ke Sorotan Liga 1MCC. Inilah senarai perlawanan-perlawanan untuk Division 2 minggu ini. Seperti yang dijanjikan, sorotan dari Division 2. Mahkota FA menentang Hulu Selangor Bintang Muda adalah perlawanan pertama untuk sorotan Division 2. Zul Izlan Faiz menjaringkan gol yang pertama untuk Mahkota FA selepas satu hantaran lintang yang tepat menjumpainya di dalam kotak penalti tanpa dikawal oleh pemain pertahanan lawan. Bola melantun dengan tidak menentu sebelum akhirnya masuk ke gawang gol Hulu Selangor Bintang Muda. Tapi Hulu Selangor Bintang Muda berjaya menyamakan kedudukan daripada satu sepakan penjuru. Dua pemain pertahanan gagal mengawal Nur Irman yang berjaya menanduk masuk bola dari jarak yang dekat. Kedudukan kini terikat satu sama menjelang minit ke-16. Itu sahaja gol yang dijaringkan dalam perlawanan ini yang berkesudahan satu sama di antara kedua-dua pasukan. Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan berdepan dengan Felda United FC adalah perlawanan pilihan Division 2 minggu ini. Whistle mula telah pun berbunyi dan perlawanan antara pasukan Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan dan Felda United kini pun bermula. Pasukan Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan begitu selesa berada di tangga kedua Liga Division 2, manakala pasukan Felda United masih di tangga kelima. Nampaknya Felda United begitu bersemangat dalam memulakan separuh masa pertama perlawanan. Bola keluar. Felda United kini menyerang dari sayap kiri pula. Felda mencari ruang dan satu cubaan jarak jauh yang terkena pemain pertahanan. Sepakan penjuru untuk Felda United. Satu tandukan yang lemah dan bola berjaya dibuang jauh oleh pemain pertahanan. Namun Felda United kembali membuat serangan dan kini dari sayap kanan pula. Fakrullah terus mara tapi bola dirampas oleh Muhammad Nazran. Kayaknya kedua-dua pasukan masih belum berjaya mengawal rentak permainan. Tetapi Yayasan Negeri Sembilan kini dengan satu serangan di sayap kanan. Muhammad Fikri dengan satu cubaan dan itu dia. Gol pertama untuk pasukan Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan pada minit yang ke-12. Satu penyudah yang begitu kemas dan jitu oleh kapten pasukan Yayasan Negeri Sembilan yang cukup untuk menewaskan penjaga gol lawan. Akademi Yayasan Negeri Sembilan mendahului perlawanan ini dengan jaringan satu gol berbalas kosong. Satu hantaran jauh oleh penjaga gol. Tiada masalah untuk pemain pertahanan Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan. Felda United mencari ruang namun bola dirampas. Dan kini Yayasan Negeri Sembilan membuat serangan sekali lagi dan satu cubaan yang tepat. Hovindra telah menjaringkan gol kedua pasukannya dari sudut yang begitu sukar sekali. Barisan pertahanan Felda United gagal untuk mematahkan serangan oleh Hovindra dan seterusnya dihukum dengan gol kedua oleh Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan. Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan 2, Felda United 0. Dan itu sahaja untuk separuh masa yang pertama. Felda United harus bertugas lumus untuk mengancam barisan pertahanan pasukan Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan untuk separuh masa kedua ini. AB Yayasan Negeri Sembilan mengawal bola dan buat hantaran ke sayap kiri.
namun berjaya dirampas oleh pemain Felda United dan kini mereka mengorak langkah melalui sayap kanan. Tapi bola keluar. Hantaran jauh oleh penjaga gol. Oh, satu asakan dan sepakan percuma diberikan kepada Felda United. Felda kini mengawal bola. Namun nampaknya setiap percubaan oleh Felda United dipatahkan oleh pertahanan Yayasan Negeri Sembilan. Dan itu dia whistle penamat. Akademi Bola Sepak Yayasan Negeri Sembilan 2, Felda United 0. Keputusan untuk perlawanan-perlawanan yang lain adalah seperti berikut. Di pusingan pertama, 3 perlawanan dalam Divisyen 1 berakhir dengan keputusan seri. Manakala pasukan Kelab Bola Sepak Permata Muda dan Hulu Selangor Bintang Muda memenangi perlawanan masing-masing dengan jaringan yang banyak. Jangan ke mana-mana. Klinik Bola Sepak apabila kita kembali. Tiba masanya untuk segmen Klinik Bola Sepak. Hi guys, I'm Coach Jordan. Today I have with me Coach Mike and also Eagle Premier FC. What we're going to look at today is movement off the ball. Okay, let's go. Okay then, what we have are two groups of four. So here's my first group here, and the second group just behind them here. So they're kind of acting like a defensive back four. So here'd be my right back, two centre backs, followed by a left back over the far side. What we're going to look at is their movement off the ball. So when they retreat, make sure they stay nice and open to receive with their back foot and play with the other foot. Okay, so let's have a look. You ready guys, group one? Ready, go. So drop off, good. Receive with your back foot and play with your left. Good, and again, so we can speed it up. Good. And the final pass to Coach Mike. That's it, Abyss. Okay, next group. Finish now. On your toes, group two, ready, go. Good, back foot. And play with your left, good. And again, good, good. Bit quicker now to Coach Mike. Okay, finished. Next group, this time from Coach Mike. Ready, let's go, see if we can speed it up. Ready, go! On your toes, good, nice and open. Receive with the back foot and play with your right this time, good. And again, and then to me, good boy. To recap then, what we're looking at is the movement off the ball. So when they drop off to receive the ball, we want them to make sure they can see where the ball's coming from and where the ball's gonna end up. It's very important that they use their back foot and then pass with the following foot, okay? That's all for this week, guys. See you next week. Inilah senarai penjaring gol terbanyak untuk kedua-dua divisyen. Untuk Divisyen 1, Atis Shesan masih mendahului dengan 10 gol, diikuti oleh Tanalan dengan 8 gol. Raj Barati dan Kalaya Rasan masing-masing berkongsi 7 gol, diikuti oleh Faiz Hafiz dengan 6 gol. Dalam Divisyen 2 pula, Amir Zikri meneruskan kecemerlangannya dengan jaringan 20 gol. Tempat kedua pula diikuti oleh Amir Hakim dengan 13 gol, diikuti oleh Muhammad Fakrul dengan 8 gol, Muhammad Indrah 6 gol dan akhir sekali Muhammad Zulhilmi dengan 5 gol. Pemain tumpuan untuk minggu ini adalah Aiman Arif dari pasukan MBSA FC. Inilah keputusan-keputusan perlawanan bagi minggu ke-6 sekali lagi. Carta Division 1 melihat pasukan MBSA FC, Glenmary United dan Nadi Sports Center mengekalkan prestasi cemerlang mereka di tempat teratas liga. Manakala di bahagian bawah pula, peluang semakin tipis untuk pasukan Armada Belia Pandan IFC dan Kelab Bola Sepak Anak Kalumpang untuk mara ke peringkat seterusnya.
Dalam Division 2 pula, cuma 5 mata sahaja memisahkan pasukan-pasukan dari tangga keempat hingga ke tangga ke-8. Sementara itu, di bahagian bawah liga pula, Soccer Star FC, Provision FA dan Squad Soccer Academy secara langsungnya tiada peluang untuk menempah tempat ke pusingan kedua. Mari kita saksikan 5 gol terbaik untuk minggu ini. Untuk mengundi gol terbaik pilihan anda, sila layari ke www.facebook.com/onemalaysiacc. Satu lagi minggu telah pun berlalu dan masa semakin suntuk untuk pasukan-pasukan di bahagian bawah liga menempah tempat ke pusingan seterusnya. Bagi semua pasukan berkedudukan 8 teratas, masih banyak lagi perlawanan yang harus dihadapi bagi menentukan nasib mereka. Walaupun begitu, setiap pasukan tetap bersemangat dan tabah menghadapi laluan yang getir. Itulah cabaran yang harus dihadapi dalam menuju keagungan. Saya Irwan Shah Saufi. Kita jumpa lagi.